Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review sebuah siren. Yang mana ini siren adalah Inject Whelan HHS ya. Nah, sudah tertulis di samping kanannya ada HHS. Oke. Langsung aja kita buka. Siren ini menggunakan 200 watt ya. Menggunakan 200 watt voltas. Langsung aja kita buka. Nah, dari penampakannya sudah terlihat warna hitam case-nya ya. Tapi sebelum kita buka yang amplinya, kita akan buka sisi kiri kanannya dulu. Oke, kotak yang pertama. Bersihkan kabel WLAN dan kosong, kita sampingin. Kabel kedua. Kotak kedua kita buka. Oke. Ada dapat baut-baut head control dan mountingnya. Oke. Kita pasang dulu, kita samping. Dan yang terakhir adalah amplinya. Persis dengan HS 2200 ya. Oke, kita sampingin juga. Target, masalahnya kita agak miring nih. Nih, jadi inilah untuk isi dari kotak sirennya. Pertama-tama kita akan ngebahas kabel di sini ya. Ini adalah kabel WLAN. Kabel WLAN di sini panjangnya 1,5 meter. Bisa digunakan untuk menyambung di sini ya. Di head control agar lebih panjang ya. Di sini cuman 1,5 meter. Di sini 1,5 meter, kita sambung jadi 2 meter ya. Nih. Oke, kita langsung pasangin aja kalau di sini. Nih. Kita pasangin udah tersambung, kita copot gitu kan. Oke, untuk ini udah kita bahas. Dan yang kedua, kita akan ngebahas tentang baut-baut ini. Baut-baut ini fungsinya untuk ini ya. Nih. Oke. Nah, fungsinya untuk meletakkan ini di mobil ya. Biar dia bisa diletakin kayak gini. Nih. Fungsinya gitu ya, mountingnya. Oke. Mounting sama ini udah kita bahas. Dan yang kedua, tersini terdapat kabel ya. Kabel sirennya. Oh, bentar. Ini. Oke. Sini terdapat kabel min plus dan speaker. Di sini juga ada lampu, buat lampu ya, yang ungu, coklat, biru dan kuning. Ini untuk lampu ya, tapi kita nggak gunakan untuk kali ini. Yang kita gunakan cuman 5 kabel saja, hijau, merah dan hitam ya. Oke. Okay. Itu untuk kabel. Dan di sini terdapat ini ya. Head control. Head control ini fungsinya untuk kita menghidupkan siren, berbicara dan yang lain. Di sini juga ada tombol untuk menghidupin lampu. Berhubung kita tidak mempunyai lampu, jadi kita tidak menggunakan ini. Tapi kita hidupin juga sih. Oke. Okay. Di sini pakai kabel. Nah, kita akan ngebahas yang ini. Case-nya ini mirip dengan HS 2200 yang real ya, yang asli. Mirip. Dia menggunakan case aluminium. Jadi tidak gampang panas. Nah, di sini adalah soket untuk remote control. Di sini min plusnya dan sini speaker. Tapi udah menggunakan soket, jadi agak gampang ya, tinggal kalian satuin aja. Oke, jadi kita akan pasang satu persatu dari mulai head control ya. Head control tinggal dipasangin di sini. Oh, bentar, nggak muat. Nih, kita pasang. Sampai bunyi klik, berarti itu udah terpasang dengan bagus. Dan kabel ini kita pasang juga ya. Kita dorong sampai mentok ya. Nah, udah tuh.
Jadi untuk kabel udah teratasi. Dan ini ya, ini siren menggunakan 200 watt, juga bisa digunakan di toa yang menggunakan 100 watt, nggak masalah. Dan satu, powernya itu menggunakan 12 volt atau 24 volt, jadi nggak masalah kalian pakai aki mobil dan aki kendaraan, dia juga support. Oke, kita akan pasang di sini ya. Kita pasang untuk merah biasanya ya. Kebiasaan kalau merah itu digunakan untuk di ini plus ya. Kalau hijau untuk speaker. Agak sulit. Kalau hijau untuk speaker ya. Kalau merah untuk plus, kalau hitam untuk minnya ya. Ini kita majuin biar kelihatan nih. Hitam min. Nah, kalau yang ini aku menggunakan toa Federal Signal TS200N. Kalau memasang toa nggak masalah, itu nggak apa-apa, terbalik yang itu dan ini, asalkan jangan ke satu kabelnya. Oke ya, aman. Nih kabel. Kita punel-punel aja sampai kayak gitu. Oke. Nah, udah semuanya udah terpasang dengan rapi. Kita cek nggak ada yang nyatu ya. Dari kabel-kabel tidak ada yang menyatu, dan cek kita di sini dan sini dan sini dan di situ. Oke. Kita baru akan hidupin, kita cek ya. Nah, kalau warnanya biru dia hidup. Kita cek di sini kan pasti ada nyala nih. Dia akan warna biru seperti ini. Di masalahnya kita siang jadi nggak kelihatan birunya. Oke, berarti hidup ya. Nih mati. Di sini juga ada tombol lampu, tapi kita tidak menggunakan lampu jadi nggak bisa digunakan ya. Nah, oke. Nah, jadi kita akan coba satu persatu. Jadi untuk hidupin siren ya, dari sini ini harus menggunakan AUX menghidupinnya ya. Kita pencet AUX baru. Ini adalah volume yang paling kecil, 15% ya. Kita arahin ke bawah. Nah, yieldnya, while 2 nya passer, hilo, hornnya. Oke. Jadi yang otomatis ada di atas ini. Kita pencet otomatis ya. Oke, untuk mute, untuk menghentikan bunyi kita pencet ini ya. Tuh. Oke. Di sini juga ada PTT. PTT ini kita gunanya untuk berbicara ya. Cek. Oh, kita harus kerasin dikit. Cek 1 1. Kita kerasin lagi. Cek 1. Cek 1 2. Ini di mode volume tertinggi ya. Oke. Cek 1 2. 1 dicoba. Nah, itu untuk ininya ya, PTT-nya berfungsi dengan baik. Untuk kalian yang mau merubah bunyi dari siren tersebut atau horn atau hilo yang lainnya, itu bisa kita coba ya. Horn pertama, hornnya gitu ya, kita akan rubah menjadi horn yang beda. Nah, itu kan beda, dia akan auto save ya. Nah, tuh. Nah, seperti itu. Jadi bisa di semua siren yang ada di sini bisa dirubah ya. Hilo contohnya ya, hilo. Nah, itu kan bisa dirubah. Nah, itu bisa diganti passernya. Oke.
bisa diganti pasernya. Wire-nya juga bisa. Nah, oke. Okay. Yang otomatis bisa diganti juga. Mute. Oke. Okay. Nah, jadi semua pada di sini bisa diganti. Ini untuk tombol lampu tadi ya. Dan kita akan ngebahas satu lagi. Di sini dia menggunakan 3 mode volume ya. Pertama ini volume 15 watt. Yang kedua dia akan menggunakan 50 watt. 50 watt ini ya. Nah, itu 50 watt. Dan yang terakhir adalah 100%. Belum, gak kepindah. Nah, itu 100% tuh. 100% bunyinya ya. 100% dari suaranya melenting ya. Tuh. Oke. Kita kembalikan ke 50 watt ya. 50 watt 100. Astaga, apa namanya? 15% dari suara ya. Jadi semuanya bisa digabung ya. Oke. Nah, jadi kalau kita off kan AUX-nya, dia tinggal bisa dipencet. Nggak bisa bunyi dia. Karena dia menggunakan AUX ini dulu. Nih. Oke ya. Mungkin udah paham semuanya ya. Kita coba. Cek 1. Volume 100. Cek. Oh, enggak. Cek 1. Tuh. Itu yang 100% ya. Kalau dibiarin malah lebih ngeri. Nah, tuh. Lenteng, kita coba buka ya. Tuh, dah. Oke aja. Seperti itu aja untuk penjelasannya, kita halusin. Oke. Okay. Nah, itu yang mode normal, oke. Okay. Kita matiin. Seperti ini mematiinnya, berarti udah mati ya. Kalau semuanya ini pada padam berarti udah mati, oke. Okay. Toa yang gua gunakan cuman gini, tapi juga bisa digunakan di 200 watt ya. Bisa double toa bisa. Seperti itu, oke. Okay. Nah, untuk kalian yang mau siren tersebut bisa kalian kunjungi Strobo Siren Kalimantan. IG-nya ya. Yang nomor HP yang bisa kalian chat, nomor WA 08134645679 itu untuk nomor WA. Untuk nomor yang bisa kalian telepon bisa di sini 08573145679. Oke. Okay. Untuk alamat langsung kalian datangin bisa di Kompleks Srikandi, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur ya. Tepatnya itu kilometer 3,5 dekat Poltabes Banjarmasin. Atau untuk lebih kalian kenal Posko SP06. Oke. Okay? Gitu aja, Bro. Untuk video kali ini kita akan lanjut di video nantinya. Untuk kalian yang suka dengan video ini bisa kalian subscribe, like dan share apabila video ini bermanfaat bagi kalian, dan untuk kalian yang mau request video selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, okay? Sampai jumpa lagi. Bye-bye.